My butterflies aren't killing spree. Welcome. Guiding Blossom. My butterflies aren't so gentle. Thousand butterflies. An ally has been slain. Guiding Blossom. Our inhibitor turret is under attack. And Luminous. Oke cuy, di game kali ini gue main Zuxin pake build tank ya, alias Zuxin Roamer nih. Gue pake conceal atau bisa juga pake item roam yang merah. Ini gue mau coba pake conceal dulu nih, kira-kira enak atau enggak. Ini bisa jadi settingan build dan emblem yang terbaik ya, salah satu yang terbaik nih. Karena gue udah cobain ini, udah the best banget. Lagi meta bang, mage 3, yoi, seperti biasa ya. Kalau kita main yang agak-agak di luar meta tuh ya gini, pasti nggak dipercaya, cok. Main solo rank pakai Zuxin Roamer, lihatlah tuh. Tiga mage. Ini gara-gara si Kaguranya ya nggak percaya ya. Wis rame. Kaguranya nggak percaya gua pick Zuxin Roamer, jadi dia ngepick mage lagi. Itulah pokoknya susahnya dipercaya satu tim itu kayak gitu, cok. Mati nih. Lihat betapa OP nya nih hero, cok. Gila sih. Tapi kalian juga harus paham ya, kapan harus maju, kapan harus mundur. Hero ini nggak bisa sembarangan sih. Kalian juga harus perhatikan mananya, cok. Kalau mananya habis ya jangan digas. Ini cuman bisa ngekombo sampai 2 kali doang sih. Habis itu udah balik ya. Tunggu 5 detik baru maju lagi. Ini gua pakai emblem common biar mananya tuh makin cepat lagi. Ih, malah gua dapet kill. Makan. Lihat betapa rusuhnya ini hero, cok. Nice. Dipaksa. Angkat. Oke. Aduh. First item kita pakai COD ya, atau dominan juga boleh sih. Ini gua ngerasa mana gua udah hemat sih. Jadi kita bisa banget pakai dominan dulu. Nice banget, atas menang. Waduh, ini miss. Sumpah ini OP, cok. Zuxin build tank atau dibuat semi tank itu lebih OP daripada Zuxin full mage ya, full damage jelek, cok. Ini hero bagus emang semi tank sih, atau enggak full tank, atau bahkan dijadiin roamer kayak gua ini juga the best sih. Bagus. Woi, sini. Gua lariin sini. Nah. Enggak ada ulti. Enggak ada ulti dia, goblok. Aduh, cok. Enak banget dah pokoknya, no retry tuh. Pulang enggak tuh. Wis menang, mantap. Woi, nggak ada di sini. Aduh, gua telat. Sabar. Pokoknya hero-hero jalan kaki menangis ya lawan ini hero. Ini enak banget buat lawan-lawan tank. Lawan assassin juga enak nih. Karena gua pakai vengeance ya. Aduh, gak ada. Nah, ini mana gua habis nih, nggak bisa nih. Ya salah jalan gua. Seharusnya ikutin fake sana ya, lewat situ. Pukul. Oke, mantap. Apa amat Indomaret. Nah, ini nih. Mulai nih teori ngeblame nih. Oh ya, ini karena bentar. Tuh. Mau dibuat full magic damage juga percuma sih. Ini hero mau dibuat full magic susah, cok. Tetap kurang damage-nya.
emang kecil damage-nya, mending kita buat semi tank jadi ya. Sini. Sabar aja, mainnya tarik ulur, jangan digas terus. Nah ya, ini gue mau jelasin, ada salah satu item wajib buat si Zuxin menurut gue. Aduh ya Allah, aduh, ini gue ngerasa konsil ini kayak agak kurang dah ya, nggak sih? Ini kita pakai item Romera sih, nantilah kita jualin nanti ya, nanti. Mending tim lu, kenapa nih musuhnya ribut juga nih? Ternyata tim gue lebih baik daripada tim musuh ya. Padahal draft picknya nggak bener ini. Sabar, nanti ku jelasin lagi untuk itemnya, item wajib yang ku bilang tadi ya. Nah, kalau kayak gini kita tunggu minion di clear. Kalau minion udah di clear, otomatis minion kita bisa masuk dan kita bisa gas. Gas cok. Pasti balik. Nah, kan. Ayy, nggak keangkat. Angkat dong. Aduh. Nah, pinter. Waduh, kelamaan kita. Ais, nggak bisa dah. Langsung gue mundur ya. Salah. Gaskan, boy. Pasti balik dia. Kita tungguin aja di sini. Udah pasti balik. Aise, mati lagi dia sama gua. Kita balik lagi ke mid. 5-3-6. Ini hero di early ngebantu banget sih. Hero rusuh parah ini. Tapi kalau bisa ya dibantu backup satu tim ya, jangan solo. Ah, ini. Aduh. Wah. Ya, nggak di all in kayak gini juga kali. Nggak gerak, cok. Itu satu. Ya, nggak lihat itu. Tapi nggak apa-apa, dia rata. Ini bisa gaskan nih. Lihat. Nge-slow parah. Nge-stunnya ngeselin, cok. Wah, ini hero juga bahkan bisa banget ya buat lawan Tredrin, Barats, bisa banget. Counternya para hero jalan kaki, hero-hero tebel, hero-hero fighter, hero tank. Ini counternya nih. Oke, kita lihat dulu. Udah bisa buat course helmet ini ya. Atau kalian... Oh ya, ini gue mau jelasin nih. Ini item wajib buat si Zuxin. Yaitu item... Guardian Helmet ya. Jadi dia ini kan nggak ada life steal kan. Tapi kalau kita pakai Guardian Helmet, itu darah kita otomatis nambah sendiri, cok. Sumpah, enak banget jadinya. Mana nambah sendiri, darah juga nambah sendiri, pokoknya mantap. Darah juga tebel banget ya. Oke, kita ward dulu. Aduh, cok, mati cuma. Wih, semangat. Tuh, gua angkat lagi, cok. Anjay. Gua cancel, gua angkat. Tuh, gua angkat, gua cancel. Ini satu hit. Sumpah, ini di combo dengan Vexana juga enak nih. Gila sih. Auto kena angkat non-stop. Lihat mana gua full lagi. Ini kalau gua pakai Gordon helmet, wah, penuh sendiri darah gua. Auto nggak recall. Sumpah. Oke, ini bisa preload ya. Ya. Sini. Gua angkat. Aduh. Aman. Gua tebel. Nah, nice. Mantap kali. Ini counternya hero tabrak sih. Zuxin ini. Jadi kalau kalian nabrak Zuxin, waduh, hati-hati ya. Apalagi ya Zuxin yang main dalam turret. Bisa-bisa kalian sendiri mati. Minta darah. Mati itu, nice. Kunci main di Zuxin ini ada di skill 2 nya sih. Jadi kalian pinter-pinter aja ya pakai skill 2 nya. Sini, buy one kita. Ayo, sini. Ile, penakut gak mau buy one dia.
Sabar boy, Gordon helmetku belum jadi ya. Sabar, sabar. Kalau udah jadi ini darah gua tebel banget. Dan juga skin. Mati satu. Sini. Tuh, makan. Nice. Gila sih. Rusuh parah sih. Ini mirip main Atlas tapi versi jarak jauh ya, dan juga cepet banget lagi cooldown skill 2 nya. Ini gua pakai emblem apa tuh, emblem common anjay. Sabar sabar sabar, gak ada mana. Lihat mana gua cepet banget juga ngefullnya nih, pokoknya the best ya. Nah lihat fungsi dari item Guardian Helmet. Nah lihat tuh ya, darah gua full sendiri kalau nggak dihit musuh. Tuh penuh lagi, auto nggak pulang-pulang, cok. Gaskan. Ini satu. Ih. Ah, elah, cok. Dikit lagi keangkat loh. Itu kalau keangkat bisa kumakan tuh. Ya udahlah, makan ini. Kita angkat ini. Udah mati. Sini. Gak ada yang berani maju loh. Tak ada yang berani maju. Kasih keras ya loh. Ini gak ada keras-kerasnya ya. Justru enak juga nih. Malah lawan assassin gini. Kita bisa solo kill assassin loh. Nah ini dibantu sih. Oke mantap. Nanti kuliatin ya solo kill assassin ya. Sabar aja. Gua pakai vengeance, enak banget ini. Bahkan makan Claude pun bisa nih pakai vengeance doang. Makan. Gak ada damage. Makan ini makan. Tuh. Woi, satu tim. Tuh. Betapa ngeselinnya ini hero. Aduh, cok. Berasa main Valir tapi lebih ngeselin lagi daripada Valir, ngerti gak? Berasa main Valir tapi lebih ngeselin lagi daripada Valir. Ngeslow parah. CC ngeselin. Kita angkat-angkat musuh pula. Ini mumpung belum di nerf ya, buruan kalian pakai. Oke. Linknya cok. Mati nih. Aduh. Ya udahlah. Makan yang ada yuk. Makan aja yang ada nih, mati nih. Nah, ya. Mantap. Udah. Satu item lagi jadi full item nih. Turret dulu. Ih, enggak bisa, cok. Oke, aman. Woi. Aduh, ulti gua hidup. Ya Allah, gua serba salah, cok. Ulti gua hidup. Gua pakai skill 2 buat jauhin dia gitu loh. Aduh, anjingan. Itu pasif dari Belerik ya, yang mana kalau kita nyerang ya kita kena damage juga, kayak vengeance. Ngapain dah gagurang? Ya, itu dia ya. Bentuk orang yang gak percayaan di draft pick. Pasti gameplaynya oleng. Nah itu Kagura nih. Buat paling bawah. Feeder. Waduh. Wah dapat momen dia. Aduh rata dong. Tapi nice banget dapat turret. Sini. Gua ladenin sini. Tuh ya. Nyicil lama-lama mati. Mati nih. Kecer, cok. Mati nih. Woi. Wah, 100 darahnya, 100 sumpah. Wah, mati dia berkat vengeance-ku. Pokoknya nih enak banget. Sumpah sih. Tapi kalian kalau mau pakai vengeance juga tergantung musuh ya. Kalau musuhnya nggak ada hero DPS, nggak ada hero burst, jangan pakai vengeance, jelek. Bisa juga kalian pakai spell stone atau sprint atau flicker ya, bebas lah, sesuai kenyamanan gameplay masing-masing. Karena gameplay tiap orang tuh beda-beda.
ada yang lebih nyaman pakai flicker, sprint, itu bebas ya. Lalu di sini gue pakai vengeance. Kita zoning dulu nih, hyper musuh jauhin. Aduh terbang cok. Ini jangan dikasih free hit. Waduh, amburadul luarnya sumpah bingung gua. Gak ada mana. Aduh, wah ini lama banget nih. Aduh, sabar kita isi mana dulu. Aduh. Lihat cok, warna cok. Ya, pecah immortal. Aduh, woi. Wih, dikit lagi end lo, GG pula minion gue. Dikit lagi cok end. Lepas aja gak sih min ini. Oke, masih aman, masih bisa defend. Sabar. Jangan blunder ya. Wih, nice banget tuh Kagura. Jangan blunder sih kalau udah kayak gini. Ini lordnya juga lumayan keras nih. Wih. Makan nih. Gua angkat. Tuh, gua lempar karena turret. Kita lemparnya harus diarahin ya, jangan lempar di tempat. Ini hero bukan hero auto click, bener-bener harus diarahin cok. Kita juga bisa pakai skill 2 buat ngejauhin musuh ya. Misal satu tim kita dikejar musuh, kita pakai skill 2 nya ya buat jauhin gitu. Jangan diarahin ke satu tim, mati nanti. Kita buy one lagi, tengok sini. Ayo sini cok, gak berani dia ngehit gua. Aduh, kena slow dari ulti. Ini aja makan yuk. Menangis pokoknya hero-hero jalan kaki. Kena slow parah, cok. Ini kalian kalau pakai Ice Queen 1 juga bagus sih. Tapi bagi gua ini udah enggak slow. Gua cancel. Langkat tuh. Ke cancel tidak. Makan ini. Makan, Bang. Tuh, Bang. Bang. Buangkan lagi, Bang. Tuh, Bang. Lo nggak mau mundur dia. Makan atuh. Ini makan tuh. Woi, makan, woi. Nah. Aduh. Gak mati dong. Ya, gitulah ya. Pokoknya perlu juga orang-orang yang bisa backup gitu. Kabur. Waduh. Woi. Sini. Ah, balik dia. Jadi menurut gua skill satunya sih agak kurang sih. Entah buat apa ya, cuman nge-slow sama damage kecil. Makan. Makan, cok. Gak ada damage. Tuh, makan nih, cok. Woi, ini dulu. Nah. Gua stun lagi sebentar. Nah, cakep. Buat lihat bisa ke stun atau enggaknya tuh ada stack ya di bawah badan musuh. Nah tuh, kalau udah full kupu-kupu gambar logonya tuh. Aduh. Nah, kita jauhin kayak gitu tadi ya. Aih. Oke. Siaman. Tebel banget pokoknya nih, sumpah. Ini mumpung belum meta nih, kalian bisa banget pakai ya jadi Zuxin Roamer. Ini gua mau beli winter dulu dah. Oh iya, kita jual dulu nih item ROAM. Pakai yang merah ya, encourage ini bagus, cok. Nah, baru bisa pakai winter. Nice. Sip, mantap. Kita cover dulu nih. Maju gak dia? Enggak ya. Kalau gak maju. Oh iya cok. Sini. Mid cok. Walah. Ngapain dah. Ya. Lordnya udah datang lagi.
Aduh mati marksmanku. Gak jadi enco, cok. Dah sabar lagi ya. Balik. Woi, nice banget. Angkat, tuh. Intinya kalau udah keangkat bisa kita geser. Kalau belum keangkat nggak bakal bisa ngegeser ya. Harus diangkat dulu baru bisa kegeser. Cara ngangkat gimana sih bang? Tuh ada stuck tuh di bawah ya. Jelas banget tuh gambar kupu-kupu. Nah ini nih. Tuh. Tuh keangkat. Is. Woi. Oke aman. Gak bisa. Gak bisa en. Udah sabar lagi aja kalau kayak gini ya. Kunci en ini sebenarnya ada di Marsman sih. Jadi kalau mau en Marsman jangan sampai mati duluan. Kalau mati duluan udah susah banget buat en. Ini war di load nih, kita rapiin lane dulu bentar. Biar musuh ada yang recall gitu. Cicil aja ya ini, jangan all in ke tank, cok. Jangan. Tuh, ada yang mati lagi. Ini mau ngajak buy one terus. Ini sini kau. Nice. Salah banget dia ngabisin skill ke gua. Ini lagi ngapain? Tuh, makan. Ini banget. Cecil juga mati, nice banget. Udah n. High ground Cecilnya udah mati nih. Tinggal Claudio doang ya. Claudio ultinya bisa kita cancel ya pakai skill 2 ya, kita angkat nanti. Lihat, enggak usah recall. Darah gua penuh lagi. Tuh, makan ini. Wait. Angkat, makan lagi nih. Gila, enggak ngotak skill 2 ya. Angkat dulu, sabar, angkat dulu. Makan. Nah, nice banget, udah end. Mantap. Gila sih ini the best banget nih hero, cok. Sumpah. Menurut gua lebih bagus kalau dia diin semi tank atau enggak full tank kayak gini ya. Ini salah satu item yang terbaik menurut gua nih. Atau buat kalian yang udah pro Zuxin bisa sharing lah ya, gua terima kritik dan saran kalian. OP gini bro. Yo, menurut kalian gimana nih? Settingan build dan emblem gua bagus atau enggak? Coba tulis kolom komentar. Kira-kira next konten hero apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu like, bantu share, support gua ke 100.000 subscriber coy. Makasih semua.